Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sakina Channel. Saya mau bagi ilmu dari tip kompo yang rusak bagian potenso tidak bisa dikecilkan dan dibesarkan. Oke, langsung saja kita ganti dengan potenso stereo biasa B100K. Karena saya sudah coba dengan potenso yang satu tipe dengan polytron tapi tidak bisa. Karena bukan orinya, nggak tahu kenapa kok nggak bisa ini. Mungkin dari tip kompo polytron ini harus orisinilnya mungkin. Saya juga tidak tahu, tapi sudah saya coba tidak bisa. Apalah daya, saya coba lagi dengan potenso stereo biasa. Oke, langsung saja. Kaki pertama ground. Ground atas ini langsung menuju ke ground sini. Kaki nomor 2 atas menuju merah, kabel merah menuju ke bagian sini. Kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5 menuju ke nomor 5. Oke, dari potenso atas nomor 3 menuju ke sini. Sini berarti kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaki nomor 6. Oke, lanjut kaki yang bawah. Ini sama ground. Ini sama ground. Ground menuju ke ground yang sini. Ini sama ground ya. Lanjut kaki tengah merah. Merah ini bagian tengah. Oh ini ya, ini merah. Lanjut ke bagian sini. Kaki nomor 1, lanjut ke nomor 1 ini ya. Kaki tengah, yang tengah bawah, lanjut ke nomor 1 ini. Yang nomor 3 kabel putih ini langsung menuju ke nomor 7. Nomor 7, 7 dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lanjut. Stereo biasa. Oke, terima kasih. Next, lanjut video berikutnya. Oke, dilanjut dulur penggantian potenso polytron tip kompo dengan potenso biasa. Oke, kita coba. Ini posisi mati. Ya, bisa no dengung seperti normal. Oke. Saya dari Sakina Channel, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Ini konten hanya untuk belajar bersama. Oke, terima kasih.